Kisah yang ketiga ni bertajuk Pulangkan Semula Mangkuk Itu. Bang, cerita memang best lah. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, kita layan ya. Kisahnya berbunyi begini. Pernah tak korang jumpa sesuatu barang dan kemudian kena ganggu? Ini yang aku saksikan sendiri suatu ketika dulu. Kejadian ni dah lama, lebih kurang 10 tahun yang lalu. Masa tu aku masih belajar di sebuah institut pengajian tinggi. Aku ada seorang rakan baik, Aidil nama dia. Semasa cuti semester, Aidil ajak aku balik bercuti ke kampungnya yang terletak di pedalaman Rauh Pahang. Semasa aku sebab aku pun tak ada rancangan apa-apa, aku ikutlah Aidil. Astaghfirullahalazim, apa benda kau ni? Jap. Punya bersemangat tu bercerita ni. Sampai berterabu. Okey. Sorry. Okey. Profil ulang balik eh. Semasa cuti semester, Aidil ajak aku balik bercuti ke kampungnya yang terletak di pedalaman Rauh Pahang. Sebab aku pun tak ada rancangan apa-apa, jadi aku pun ikut si Aidil ni. Untuk aku yang membesar di bandar, seronok lah dapat ikut Aidil pulang ke kampung merasa suasana desa. Rumah-rumah di kampung Aidil tu terletak agak terpencil. Jarak antara satu rumah dengan satu rumah juga agak jauh. Hampir 100 meter. 100 meter jauh, babe. Kiri kanan jalan hanya ladang getah dan semak samun. Satu petang, Aidil ni ajak aku mandi di sungai yang terletak tak jauh di belakang rumahnya. Jadi aku pun terus tuju je lah. Memang tak sabar nak mandi sungai. Memang itu yang aku tunggu-tunggu sebenarnya. Petang tu kami berjalan kaki. Berjalanlah di kaki. Jalan kaki kan. Melalui denai-denai yang agak licin, menuruni sedikit bukit menuju sungai. Kiri kanan hanya dipenuhi pokok pisang hutan, belukar dan pokok keladi liar yang tumbuh segar di tebing sungai. Bayangkan suasana tu . Sebaik tiba, kami memilih untuk mandi di kawasan yang agak dalam sedikit. Barulah seronok. Jadi melalui tebing sungai, kami mudik ke hulu sedikit sehingga kami jumpa sebuah lubuk yang agak dalam. Di lubuk tu airnya agak tenang dan hampir separas dada. Tapi sebelum mandi, ada masalah sikit. Di lubuk tu tersangkut kayu-kayu, ranting-ranting rebut dan sampah sarap. Jadi kami buat keputusan untuk alihkan dulu. Sedang mengalih sampah sarap, tiba-tiba kami terjumpa 3 ekor bangkai ayam tersangkut pada ranting-ranting kayu. Seekor ayam jantan, seekor betina dan seekor lagi anak ayam. Tapi peliknya, semua kaki ayam tu masing-masing terikat dengan kain kuning. Bila kami periksa badan ayam tu, tak ada pula kesan tercedera atau kesan lehernya disembelih. Disebabkan tak mau mandi bersama bangkai ayam, Aidil menguis bangkai ayam yang tersangkut tu dengan kayu sebelum ianya hanyut dibawa arus. Lepas tu, kami terus sambung mandi. Tak lama kemudian, tiba-tiba Aidil terpijak sesuatu di dasar sungai. Bila dibawa naik, rupa-rupanya benda tersebut ialah sebiji mangkuk yang cantik rupanya. Mangkuk berwarna biru tu berukir corak daun berwarna putih di sekelilingnya.
imagine ya. Jadi kami fikir mungkin mangkuk tersebut hanyut ketika penduduk kampung membersihkannya di sungai lah. Sebab Aidil beritahu penduduk sekitar sungai itu kerap membasuh pinggan mangkuk di sungai, terutamanya jika ada kenduri kendara. Jadi disebabkan mangkuk tu cantik, tak ada cacat celah, Aidil pun bawa pulang mangkuk tu. Katanya nak dijadikan hiasan. Lagipun mangkuk tu elok, tak ada cacat celah. Tiba di rumah, sudah menjelang maghrib. Tapi semasa berjalan pulang dari sungai itu, aku dah terasa sesuatu yang aneh. Pokok-pokok bergoyang walaupun tak ada angin. Petanda tu, telinga aku sering terdengar bunyi seakan rempuhan pada pokok-pokok kecil dan bunyi memijak daun kering. Seperti ada seseorang yang mengikuti kami melalui belukar. Tapi aku buat tak tahu saja. Mungkin memang begitu bunyi dalam hutan, pada fikiran akulah. Lewat malam tu, kami berdua terbaring di ruang tamu sambil menonton televisyen. Tiba-tiba, kami dikejutkan dengan bunyi derapan tapak kaki di hadapan rumah. Bunyinya seperti orang memijak daun kering dan ranting kayu. Tapi bunyinya agak pantas. Bagaikan ada orang berjalan dengan cepat. Aku tanya Adil. Dil, bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Kebau kot, tak pun musang. Begitu jawab Aidil, acuh tak acuh. Entah kenapa, aku rasa nak tahu. Aku bangun dan mengintai melalui rekahan dinding papan untuk mencari arah bunyi tersebut. Tiba-tiba, aku ternampak kelibat bayangan putih separuh telus yang terbang laju di anjung rumah yang sedikit cerah. Masa nampak tu darah aku dah berderau. Bulu roma terus meremang. Allahuakbar. Aku toleh pandang Aidil. Tapi Aidil terbaring dengan mata tertutup seperti dah tidur. Allahuakbar. Kau ni Aidil. Dalam rasa takut tu, aku mengintai lagi. Aku terkejut. Kali ni aku lihat sekujur tubuh berbungkus kain putih sedang mencangkung di depan tangga rumah. Tengah aku mengintai tu, tiba-tiba terdengar suara orang bernafas dalam keadaan mendengus. Macam ni eh? Bunyinya kuat. Bila aku berpaling ke belakang, rupa-rupanya suara tu datang dari Aidil yang tiba-tiba saja meronta-ronta. Wajah Aidil merah seakan menahan kesakitan. Mulutnya tenganga dan bunyi nafasnya tersekat-sekat seperti dicekik sesuatu. Aku terus menerpu ke Aidil. Dil! Dil! Ya Allah! Dil! Kenapa kau ni, Dil? Waktu tu mulutnya mula berbuih-buih. Takkan kau nak suruh mulut profil berbuih pula kan? Matanya terbeliak hingga nampak mata putih saja. Aku yang panik terus menjerit panggil ibu dan ayah. Ibu dan ayah Aidil lah yang sudah tidur. Makcik! Makcik! Aidil! Aidil sakit, makcik! Malam tu rumah Aidil kecoh. Ayahnya yang saya panggil Pak Samad bergegas memanggil jiran minta bantuan. Kebetulan seorang jiran Aidil merupakan seorang bomo. Bila dia tengok keadaan Aidil, dia segera minta segelas air. Kemudian terkumat kamit, mulutnya membaca sesuatu. Selesai membaca jampi, air tadi direncis ke muka Aidil. Tak lama kemudian, baru Aidil tersedar seperti orang baru bangun tidur.
Aku ada kat mana ya? Kenapa ni ramai-ramai ni ya? Agaknya lah macam tu kan. Setelah keadaan Aidil pulih, kami bertanya apa terjadi kepadanya. Kata Aidil, sedang dia berbaring, tiba-tiba meluncur satu bayangan putih menerjah ke arah dia. Kemudian muncul pula dua lembaga hitam yang menakutkan. Badan lembaga itu tegap dan berbulu hitam lebat. Matanya merah menyala. Lidahnya terjelir panjang. Tak boleh. Lidah profil pendek. Kata Aidil lagi, lembaga itu mencekiknya hingga dia sukar untuk bernafas. Kemudian lembaga tu memarahinya sebab mengganggu tempatnya ketika mandi di sungai tadi. Kata lembaga tu, tiga ekor ayam yang dihanyutkan Aidil itu merupakan jamuan. Malah Aidil juga dimarahi sebab mengambil mangkuk kepunyaan dan menyuruh Aidil memulangkan semula mangkuk tu. Jadi esoknya, seawal pagi lagi, Aidil terus mencampakkan mangkuk tersebut ke dalam sungai semula. Kejadian itu juga membuatkan Aidil ketakutan hingga dia demam 2 hari. Jangankan Aidil, aku yang tengok benda di luar rumahnya dan saksikan keadaan Aidil sewaktu kena ganggu tu pun dah buat aku seram dan trauma. Sejak kejadian tu, kami belajar satu perkara. Kalau masuk hutan atau mandi sungai, kami tak mahu lagi ambil benda sembarangan. Takut perkara sama berulang semula. Pengalaman daripada Hafizul Saidi daripada Kuala Lumpur. Sekian. Terima kasih.